Sifat dari orang yang bertakwa kada hanya mengerjakan sholat lima waktu, namun memiliki tradisi rutin bersedekah, bahkan berinfak dalam kondisi senang maupun susah. Demikian dipadahakan Ustadz Dr. M. Fauzi MSC, Wayah Kultum Jeda Tarawih malam ke-20 Ramadan 1442 Hijriah di Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai Banjarmasin Utara. Mari kita umpati habar nang satu ini. Takwa merupakan sebuah gelar istimewa yang Allah memberikan kepada seseorang yang telah menjalani serangkaian ibadah dengan sempurna, sehingga kada seberatan orang yang menjalankan ibadah berhak mendapat gelar takwa ini. Setiap ibadah yang Allah embankan kepada manusia terdapat capaian-capaian yang akan diperoleh setelah ibadah tersebut dilaksanakan secara sempurna, termasuk salah satu harapan tersebut adalah agar seseorang menjadi hamba Allah yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman, mengerjakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezekinya. Takwa merupakan harapan yang harus ditanamkan oleh setiap orang yang menjalankan ibadah, karena takwa merupakan derajat yang paling mulia yang diberikan Allah kepada manusia. Demikian diberitakan Ustadz Dr. M. Fauzi MSC, Wayah Kultum Jeda Tarawih malam ke-20 Ramadan 1442 Hijriah di Masjid Ar-Rahmah, Sungai Andai, Banjarmasin Utara malam Minggu 1 Mei 2021. Menurut Ustadz M. Fauzi, sifat dari orang yang bertakwa kadang hanya mengerjakan sholat lima waktu namun memiliki tradisi rutin bersedekah, bahkan berinfak dalam kondisi senang maupun susah. Makna selaras dengan firman Allah yang menyatakan, sedekah kadang hanya bagi orang yang diberikan keluasan rezeki, tapi juga bagi orang yang rezekinya sempit. Ustadz M. Fauzi membedakan, dan rezeki itu ada tiga, yaitu rezeki yang kita makan adalah rezeki berupa makanan yang masuk dalam tubuh. Kedua adalah rezeki yang kita pakai. Dan ketiga rezeki yang kita jemput, yaitu makanan, dan pakaian maupun duit akan menjadi rezeki tambahan jika kita sedekahkan. Al-lazina, bila ada kalimat al-lazina itu dijelaskan yang sebelumnya, yakni atau adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, yakni siapa mereka, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang itu beriman. Wa yuqimuna shalah, dan orang yang menegakkan salat. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menimpakan sebagai rezeki yang Allah memberikan kepada mereka. Ini antaranya dan masih ada lanjutan. Nah, tiga perkara pertama pada ayat yang ketiga surah Al-Baqarah ini, iman itu amal setiap saat. Ya, amal yang dikerjakan setiap harus ada iman tertanam dalam batin, jangan sampai hilang. Sholat dan infak itu dikaitkan merupakan akmalul yawmiyah. Karena sholat adalah amal harian, diawalkan dengan infak, berarti kita mesti melakukan sholat setiap hari dan juga melakukan infak. Tidak salah pengurus masjid setiap hari dalam satu waktu sholat ataupun kelimanya ketika itu memang dihajatkan jamaahnya banyak, itu tidak salah. Setelah sholat, jangan infak berdak. Sementara itu Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai Banjarmasin Utara yang berada di tengah kawasan penduduk ini dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah.